Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Vlog Berita. Oke teman-teman, hari ini itu ada kabar berita dengan judul Desiree Tarigan, istri Hot Masih Tompul diam-diam gugat ibu angkatnya. Konflik Desiree Tarigan dan Hot Masih Tompul turut menguak fakta baru. Istri pengacara ini ternyata pernah menggugat ibu angkatnya, Mulyana Tarigan alias Mulyana Bangun. Dikutip dari laman website Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ibu Bam Samson ini melayangkan gugatan pada Selasa 10 Juli 2018. Isinya agar pihak tergugat, Mulyana Tarigan alias Mulyana Bangun, mengadopsi perempuan bernama lengkap Desiree Ateng Henat Tarigan. Permintaan itu kemudian dikabulkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Secara lengkap, poin-poin yang dikabulkan atas dugaan Desiree Tarigan diantaranya menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap penggugat. Menyatakan tindakan tergugat yakni mengasuh penggugat sebagai anaknya untuk dipelihara, dirawat, dan dibesarkan sampai dewasa seperti anaknya sendiri adalah suatu tindakan pengangkatan anak yang sah. Menyatakan Desiree Ateng Henat Tarigan adalah anak angkat atau anak adopsi yang sah secara hukum dari Mulyana Tarigan atau Mulyana Bangun dan mendiang Mulya Tarigan. Menghukum tergugat untuk tunduk melaksanakan putusan perkara ini membebankan tergugat biaya yang timbul dalam perkara ini. Hingga berita ini diunggah belum ada klarifikasi dari pihak Desiree Tarigan maupun ibu angkatnya. Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel Vlog Berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum, bye-bye.